Halo guys, kembali lagi dengan YouTube channel kita Surya Guna Tulung Agung. Kali ini aku mau mereview produk pompa air modifikasi dari Surya Guna dengan tipe Z175. Dan kebetulan hari ini kita itu ada orderan dari Bapak Ubaidillah. Nah, pesanannya itu langsung 2 Z175 loh. Jadi gimana sih spesifikasi dari pompa air modifikasi paling best seller kita ini? Langsung saja aku tunjukin ya. Nah, jadi ini dia pompa air modifikasi dengan tipe Z175 kita. Jadi dia itu menggunakan alkon dari bahan besi ya. Untuk daya listrik yang digunakan kurang lebihnya 175 watt saja. Untuk ukuran pipa in dan outnya 1,5 dim. Daya hisapnya dia kuat kurang lebihnya 5 meter. Untuk daya dorong naiknya 4 meter, sedangkan daya dorong datarnya 400 meter. Dan untuk debit air yang dihasilkan kurang lebihnya 100 liter per menitnya. Nah, langsung saja aku spill semburan airnya ya. Pasti kalian juga penasaran dengan semburan airnya. Nah, bisa dilihat ya semburan airnya itu kenceng sekali. Z175 ini termasuk ramah lingkungan ya, karena mesinnya itu halus, nggak berisik. Jadi Z175 itu bisa digunakan untuk mengisi kolam, mengisi tandon, sirkulasi kolam, irigasi perkebunan, ataupun cocok banget untuk kebutuhan rumah tangga ya. Untuk bobotnya dia itu 10 kg dan harganya Rp495.000 saja. Nah, Z175 ini harus diistirahatkan setiap 5 jam sekali ya. Jadi buat kalian yang mau order Z175 ini bisa banget hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nah, sekian dulu review kita hari ini. Jangan lupa nantikan review-review kita yang selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you, bye-bye.